Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk sahabat semua. Semoga sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa lanjut lagi cari kroto dan alhamdulillah ini udah nyampe lokasi Bisa. Dan nggak perlu jalan kaki lagi karena kendaraannya udah jadi itu alhamdulillah. Dan ini sementara saya cari di perkebunan kelapa sawit terlebih dulu nih Bisa, ya. Semoga aja sarangnya jumbo-jumbo nanti ya bisa pindah-pindah tempat nanti kalau nggak ada Bisa. Kita langsung saja ini OTW cari sarangnya. Dan ini dia Bisa, sarang pertama ini. Dia bersarang di pohon angkas ya. Nah, itu dia sarangnya Bisa, agak lumayan tinggi cuman ini. Cuman weh, banyak banget sarangnya itu Bisa. Ada 6 sarang itu cuman. Yang lain agak kurang kelihatan. Nah, itu dia. Agak ketutupan Bisa. Coba kita tes, kita sogrok ini. Lumayan sih poin pertama ini dan super fotonya campur. Masuk itu sih 10 HP dan super. Nah, mending gue sih dan lumayan lanjut lagi ini ke arah sana. Dan ini adalah gitu sih cuman bener-bener weh tinggi banget ini pohon angkasia itu. Nah itu sebenarnya besar itu. Coba kita tes, kita sogok sih. Wah, seperti ini sarangnya. Lumayan mantap posisinya. Ya, gak terlalu banyak posisinya. Tapi mending lah. Campur. Lumayan lah. Dan ini dia Bisa, sarangnya benar-benar super rendah ini. Di atas di pohon-pohon sawit itu nggak ada. Ternyata malah di bawah ini di rimbunan. Nah itu dia. Wih, mantap tenan Bisa. Telurnya udah ada yang kelihatan itu. Dan positif biar Bisa. Nah Bisa ini, kita sogok sarangnya. Kayaknya ini benar-benar super mabur ini. Soalnya belum bisa keluar, sudah kelihatan itu telurnya. Walah. Aduh. Angeli. Agak pol sih. Super nih, perut lembut. Kayaknya harus pakai kayu ini. Ini. Alah. Lumayan sih. Wih, jos tenan iki sini. Jos ini. Betul lembut. Super. Pol. Ya. Tenan.
Bersih, alhamdulillah sekali bersih. Pencarian kru hari ini benar-benar cukup melempohkan ini karena banyak yang tinggi tadi sarangnya dan panasnya ini benar-benar pol-polan. Tapi alhamdulillah bersih ini dia hasilnya. Ya kalau 1 kilo ya lebih, cuman nggak banyak nih bersih. Alhamdulillah dapat rezeki lumayan hari ini. Dan sekian dulu bersih video dari saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabatku yang sudah selalu sampai saat ini. Semoga banyak rezeki dan sehat selalu, dan saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.